Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa beribadah hari ini bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita berdoa bersama-sama. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami, di mana Tuhan sudah memelihara kami dan menolong kami dalam minggu ini. Bapa, sebentar kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu dan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, supaya ya Tuhan nama-Mu dipermuliakan lewat ucapan syukur kami. Dan melalui firman-Mu setiap kami boleh diarahkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Di mana kita hidup hari ini oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Teramat baik,
sembah Tuhan. Kita bermasmur bagi Dia. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Bersyukur bagimu, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, sangat baik bagiku. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada, kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Pemazmur berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi dengan segenap hati kita. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
kasihku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang paling subur. Mari kita haus akan firman Tuhan. Biarlah kita dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud kepadamu ya Tuhan. Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan jiwaku untukku nikmati firman-Mu, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang ya Tuhan dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kami buka mata hati kami, telah ku buka mata hatiku dan suruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa ku mengubah sikap hati, di saat ku terjatuh, sembuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, berdoa untuk menerima firman Tuhan.
Bapa kami yang di surga, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, untuk keselamatan jiwa kami oleh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Dan juga kesempatan untuk kami mendengarkan firman. Biarlah Engkau memberkati pemberitaan firman ini. Dan setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Senang sekali kita bisa kembali beribadah dalam keadaan sehat seperti yang sekarang ini kita rasakan dan alami. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, berbenah, bertobat dari apa yang kita tahu bahwa itu mendukakan hatinya. Saudaraku sekalian, pesan tentang kedatangan Tuhan maupun tentang penghakiman akhir sangat menolong kita untuk kita terus berbenah diri. Terus kita boleh introspeksi diri, memperbaiki kualitas hidup kita di dunia ini. Karena apa yang akan terjadi kelak di kehidupan yang akan datang sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan kita di dunia ini. Kalau selama hidup kita di dunia ini kita tidak mengenal Allah, juga tidak dikenal oleh Allah, maka di kehidupan yang akan datang, kesempatan itu sudah terlambat. Dan kita juga tidak akan dikenal di kehidupan yang akan datang oleh Allah. Kalau selama kita hidup di dunia ini kita tidak melakukan kehendak Allah, maka nanti ketika hari penghakiman akhir sudah terlambat. Nah, saudaraku sekalian, mari kita terus kembangkan sikap, sifat keadilan, belas kasihan, dan juga kesetiaan kita. Karena sifat-sifat tersebut adalah sifat yang mewakili isi hati Tuhan sendiri. Jelas bahwa tiga jenis upah menurut ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 tersebut, baik itu pujian, kerajaan maupun kehidupan kekal, sangat ditentukan oleh kualitas hidup kita, terutama respon sikap kita terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Kalau kita tidak punya sikap welas asih selama kita ada di dunia ini terhadap sesama kita yang membutuhkan, maka Allah juga tidak akan berbelas kasihan kepada kita. Disebutkan di sana bahwa sikap welas asih itu ditunjukkan dengan memberikan uluran tangan, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, memberi tumpangan bagi mereka sebagai orang asing, memberi perhatian atau menjenguk mereka yang sakit dan juga yang di penjara. Itu yang kita pelajari minggu lalu yang masuk dalam kelompok domba. Lalu kepada kelompok kambing, sang hakim yang adil yang tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus juga berkata,
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi jelas bahwa sama seperti ada jenis upah dan alasan diberikannya upah, demikian juga ada tiga atau ada jenis hukuman dan juga alasan diberikannya hukuman. Setidaknya ada tiga jenis hukuman yang disebutkan di sana. Yang pertama adalah mereka akan diusir dari hadirat Allah. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Kalau kita membaca dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, ini bisa dikatakan sangat menggambarkan apa yang ditulis atau apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kata enyah dari hadapanku ini. Disebutkan di sana mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Saudaraku sekalian, dengan hanya membaca saja bagian ini, kita sudah bisa membayangkan dan bisa juga merasakan aura kengerian satu kehidupan yang dipisahkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Belum mengalaminya, baru membacanya saja kita sudah bisa merasakan aura kengerian dari situasi ketika Tuhan berkata, enyah kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kata yang digunakan untuk mengusir adalah kata yang sangat kasar. Bukan kalimat atau kata minggir, geser sana, silakan pergi dari sini. Ternyata bukan seperti itu kata-kata yang dipakai, tapi enyahlah dari hadapanku. Ini lebih menyakitkan daripada orang ngomong sama kita, aku sudah gak mau lihat muka kamu lagi ya. Saya kira itu lebih menyakitkan ketika Tuhan nanti berkata, enyah kamu dari hadapanku. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di kekekalan itu tidak ada batas waktu. Kalau di dunia ini ada batas waktunya, di kekekalan tidak ada batas waktu. Kalau Tuhan mengusir kita dari hadiratnya itu berarti selama-lamanya kita gak akan ketemu Tuhan. Mungkin selama hidup di dunia ini, kita atau orang-orang yang diusir ini tidak merasa juga perlu kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Selama hidup mereka, mereka tidak merasa Tuhan itu penting, kehadirannya itu perlu. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan hanya pelengkap penderita. Tidak dikenal Tuhan selama di dunia tidak penting katanya. Toh aku punya kenalan banyak orang, pejabat, orang penting. Sehingga orang-orang seperti ini orang-orang yang sombong. Betul, di dunia ini orang-orang tertentu yang kita kenal bisa nolong kita. Uang bisa menolong kita untuk sementara waktu di dunia ini. Posisi kita, jabatan kita di dunia ini bisa menolong kita. Tanpa Tuhan pun di dunia ini orang masih bisa hidup.
Dan itu dibuktikan oleh begitu banyak orang yang merasa tidak perlu Tuhan, tapi tetap bisa hidup. Tapi jangan harap di dunia yang akan datang, di kekekalan. Tanpa Tuhan itu berarti kengerian dan kematian kekal. Di dunia yang akan datang, uang juga tidak bisa menolong kita. Di dunia ini, orang penting, uang bisa nolong kita. Tapi di dunia yang akan datang, di hari penghakiman akhir atau setelah kita meninggalkan dunia ini, uang kita sama sekali tidak bisa menolong kita. Orang-orang terdekat kita tidak bisa tolong kita. Bahkan pendeta saudara tidak bisa tolong saudara. Orang tuamu tidak bisa tolong engkau. Suamimu yang rohani itu juga tidak bisa menolong engkau. Dirimu sendirilah dalam imanmu yang bisa menolong engkau. Dan itu ditulis di dalam Alkitab. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hanya kebenaran yang akan bisa melepaskan kita dari maut. Bukan orang penting, bukan uang kita. Ya, kalau saudara ingin membuktikannya apakah firman Tuhan ini benar atau tidak, setelah kita tutup mata, setelah kita mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, semua akan terbukti. Silahkan percaya atau silahkan tidak percaya, itu urusan saudara masing-masing. Kelak mereka akan menerima hukuman mereka atas kepongahan mereka selama hidup di dunia ini. Dan merasakan betapa sangat menderitanya hidup terpisah dengan Allah di keabadian. Karena hanya ada dua kemungkinan, hidup abadi atau mati abadi. Kehidupan kekal atau kematian kekal, dimuliakan atau dikutuk selamanya di dalam api kekal neraka. Yang kedua, raja itu berkata, "Hai kamu orang-orang terkutuk." Jadi ini adalah hukuman yang kedua. Kalau hukuman yang pertama tadi diusir dari hadirat Allah, enyah kamu dari hadapanku. Hukuman yang kedua ini kelak orang-orang yang tidak mengasihi Allah, tidak juga berbelas kasihan, punya welas asih untuk sesamanya, akan dikutuk. Ya betul, selama hidupnya mungkin saja orang-orang memuji orang tersebut karena ketenarannya mungkin, kegantengannya, kecantikannya, banyak duitnya, banyak kenalan orang pentingnya. Orang bilang, wow kamu keren ya, kamu hebat ya, sukses ya. Pujian seperti itu hanya pujian sementara saudara. Nanti di kehidupan yang akan datang, pujian itu bisa berubah jadi kutukan. Karena Alkitab juga mencatat apa yang seringkali dikagumi, dipuji-puji oleh manusia itu dibenci oleh Allah. Apa sih yang dikagumi, yang dipuji oleh manusia? Kesuksesan, ketenaran, kekayaan, nama besar, itu segala-galanya. Makanya lihat kalau orang pakaiannya, barang-barang yang dipakai adalah barang-barang branded. Tongkrongannya mobil yang mewah, mobil keren, rumahnya bagus, posisinya tinggi di tempat kerja atau pemerintahan. Dipuji-puji begitu luar biasa. Tapi coba kalau orang itu punya karakter yang tulus, yang baik, yang mengasihi sesamanya, malah dibodoh-bodohin. Tapi memang itulah manusia. Nilai manusia sama nilai di hadapan Tuhan dua hal yang berbeda. Itu sebabnya kita tidak usah gila pujian, gila hormat manusia. Dipuji ya puji Tuhan, kita terima, tapi enggak usah gede kepala juga. Dihina, direndahkan juga enggak usah minder. Biasa aja. Kenapa? Karena pujian manusia di dunia ini hanya sifatnya sementara, dan itu pun kadang-kadang hanya untuk mengangkat-ngangkat kita saja, saudaraku sekalian.
Itulah nasib orang-orang yang selama hidupnya baik bekerja, melayani, menikah, beribadah hanya demi dipuji oleh manusia. Hanya memuaskan keinginan, harapan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mungkin itu harapan kekasihnya, suami atau istrinya. Mungkin itu harapan orang-orang penting yang dianggap penting selama hidupnya, termasuk juga orang tuanya. Bukan tidak boleh, tetapi seharusnya kita hidup bukan demi pujian dari orang-orang di sekitar kita. Harusnya kita hidup demi pujian dan kehormatan Allah. Bagi mereka ini, sukses dan dipuji itu segala-galanya. Kalaupun mereka nampak baik, beramal, berbuat sesuatu kebaikan bagi sesamanya, sejatinya mereka hanya memberikan remah-remah atau sisa atau ampas kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti cerita Lukas 16 tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang akhirnya masuk neraka tersebut. Orang tersebut tidak memberikan roti, tidak memberikan makanan yang pantas, tetapi hanya memberikan remah-remah. Sebenarnya kita punya banyak harta, banyak tenaga, banyak waktu untuk berbuat kebajikan bagi orang lain. Tetapi ya kalau sempat, kalau sisa, kalau waktu saya sempat, kalau uang saya sempat, kalau uang saya sisa, kalau enggak ya sudahlah, enggak apa-apa. Itu urusan orang lain katanya. Yang ketiga, hukuman yang ketiga adalah dilempar ke dalam api kekal neraka. Disebutkan di sana, enyah ke dalam api kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi bukan hanya diusir enyah kamu dari hadapanku. Enak kalau diusir enyah kamu dari hadapanku, kemudian kita boleh pilih tempat sesuai keinginan kita. Misalnya nih, kamu gak boleh duduk sini, pergi kamu. Terus kemudian kita cari tempat duduk sesuai keinginan kita. Itu masih mending. Tetapi dalam hari penghakiman nanti, setelah diusir dari hadapan Allah, tempatnya juga sudah ditentukan. Tempatnya adalah api kekal. Tempatnya adalah tempat penyiksaan selama-lamanya. Yang disebutkan di sana sebenarnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi inilah yang harus paling kita takuti. Kita tidak perlu takut sama manusia yang hanya bisa memberikan penderitaan sementara kepada kita. Takutlah kepada Allah yang bisa memberikan penderitaan kekal selain bisa mencabut nyawa kita. Bukan manusia dan penderitaan yang bisa diberikan oleh manusia. Anggaplah kita difitnah, anggaplah kita dikata-katai dengan kata-kata yang kotor, anggaplah kita diusir dari rumah kita karena iman kita, anggaplah kita dipecat karena kita mempertahankan iman kita, itu tidak sebanding, itu tidak seberapa dibanding nanti di kehidupan yang akan datang. Dibanding nanti ketika kita masuk ke tempat penderitaan kekal yang apinya tidak terpadam. Itulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Itulah yang harus kita takuti. Manusia kita hormati selayaknya, sepantasnya. Tetapi Allah yang harus kita hormati lebih dari manusia.
Dengan kata lain, kita seharusnya tidak perlu takut terhadap manusia yang hanya dapat melukai kita untuk sementara, tetapi tidak bisa melukai kita jangka panjang. Setidaknya ada dua pertanyaan seputar neraka yang menurut saya ini juga sekaligus sebagai bentuk penyangkalan mereka terhadap hukuman kekal. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih itu bisa menciptakan suatu tempat yang sangat mengerikan yang disebut neraka? Mana mungkin Allah menciptakan tempat yang disebut neraka? Tempat yang begitu mengerikan. Oleh karena itu muncul ajaran, muncul doktrin yang mengatakan berita tentang neraka itu sebenarnya hanya gertakan. Berita tentang neraka itu hanya kiasan. Ya, seperti kalau kita ngomong, wah kerjaanku kayak neraka. Hidupku di dunia ini kayak neraka, pernikahanku kayak neraka. Begitulah. Jadi sebenarnya neraka itu gak ada, neraka itu hanya gambaran penderitaan di dunia ini. Setelah kita mati ya sudah selesai. Betul kan demikian? Tentu ajaran yang demikian menyangkali kebenaran Alkitab itu sendiri. Kalau Tuhan sudah mengajarkannya, Tuhan sudah mengatakannya, tidak mungkin Tuhan itu berbohong. Tidak mungkin Tuhan itu mengada-ada. Yang kedua, bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih juga adil itu akan melempar orang-orang yang berbuat kesalahan yang sifatnya sementara di bumi untuk dilempar, dihukum di api kekal. Yang sifatnya kekal. Bagaimana satu kesalahan sementara dihukum dengan hukuman kekal. Oleh karena itu ada juga ajaran yang mengatakan, yang mengajarkan tentang api penyucian. Ya okelah, salah-salah dikit selama di dunia, nanti setelah mati mengalami namanya api penyucian atau purgatori. Dan kemudian setelah disucikan baru boleh masuk surga. Itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu ajaran rekaan manusia. Tidak disebutkan orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang diusir ini, yang dimasukkan ke tempat siksaan ini, disebutkan di sana, sampai kamu nanti selesai dengan dosamu ya, baru nanti kamu dipindahkan ke surga. Tidak ada ajaran demikian, itu ajaran yang mengada-ada. Pertama, kita harus mengerti bahwa sejak awal Allah menciptakan neraka memang bukan untuk manusia. Ayat 41 tadi mengatakan diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Namun karena manusia lebih memilih ikut iblis, sama seperti kata-kata Tuhan Yesus, di mana nanti aku berada, kamu atau pengikutku juga akan berada. Demikian juga di mana iblis berada, para pengikutnya akan berada. Orang-orang selama hidupnya lebih menuruti kata iblis, kehendak iblis, daripada kata Tuhan atau kehendak Tuhan. Dia akan bersama dengan iblis di dalam api kekal neraka. Karena itu, hari penghakiman nanti sudah dicatat dalam Alkitab, manusia akan memperoleh sesuai dengan apa yang diperbuatnya di dunia ini. Ya selama kita hidup di dunia ini kita memang jahat, menuruti nafsu iblis, keinginan iblis, ya kita akan bersama dengan iblis dalam siksa api kekal neraka. Dan sebaliknya selama hidup kita di dunia ini kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan, kita akan bersama dengan Tuhan. Itu yang Alkitab katakan, itu yang Yesus janjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang kedua, bahwa Allah itu harus adil juga setia atau konsisten dengan perkataannya. Kalau Alkitab mengatakan upah dosa itu maut, maka tidak ada cara lain manusia menebus dosanya, menebus kesalahannya selain dengan
maut atau kematian kekal. Itu bukti bahwa Allah setia dengan perkataannya. Dan bukti bahwa Allah itu setia, adil sekaligus penuh kasih. Dia tahu bahwa manusia tidak akan bisa benar di mata Allah dengan kekuatannya sendiri. Allah mengirim putranya yang tunggal untuk mati ganti dosa kita. Itu bukti keadilan, kesetiaan, dan kasih Allah yang begitu besar. Tetapi dengarkan baik-baik. Kalau manusia juga menolak semua bentuk kasih dan kebaikan Allah ini juga, yaitu dengan diberikannya putranya untuk mati ganti dosa kita, kita menolak percaya, kita juga menolak untuk bertobat, maka seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 26-29, itu akan terjadi, disebutkan di sana. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam daftar kelompok orang yang masuk ke tempat neraka, yang dilempar ke lautan api, misalnya dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, yang disebutkan di sana ada kelompok orang-orang yang tidak percaya. Terjemahan lainnya, orang-orang yang tidak setia dalam iman. Jadi orang-orang yang tidak setia dalam iman dan juga orang-orang yang tidak percaya akan mengalami nasib yang mengerikan dalam tempat penyiksaan yang disebut api kekal neraka, atau disebut juga dengan kematian yang kedua. Jadi saudaraku sekalian, kesimpulannya ada tiga jenis hukuman dari kelompok kambing, kelompok mereka yang selama hidup mereka menolak anugerah, juga menolak berwelas asih terhadap sesama. Yaitu yang pertama, diusir dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Yang kedua, dikutuk dengan disebut hai kamu orang yang terkutuk. Dan yang ketiga, dilempar ke neraka atau ke tempat api kekal, yaitu tempat siksaan kekal yang disediakan tadinya untuk iblis dan para malaikat. Malaikatnya. Saya berdoa supaya kita dijauhkan dari tempat yang mengerikan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan doa penutup sekaligus doa berkat. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati kami. Kami terus diingatkan untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Praktek welas asih, praktek keadilan, praktek kesetiaan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan selama kami ada di dunia ini. Kami dijauhkan dari sikap hati yang sombong, yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan memimpin, Tuhan menyertai apapun yang kami lakukan. Berkati juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang telah menyediakan, melangsungkan ibadah online ini. Dengan segala jeri lelah mereka, Engkau memberkati mereka. Juga jemaat Tuhan yang dengan setia menabur, setia mendukung pekerjaan Allah dalam bentuk persembahan mereka, Engkau memberkati mereka.
Lindungi, jagai mereka dimanapun mereka berada dari situasi virus, sakit, penyakit. Dan biarlah hati mereka tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati berkata, amin. Ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, ibadah minggu depan akan berlangsung seperti ini dalam bentuk ibadah online. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Diki Junaidi dengan mengambil tema mempersiapkan kekekalan. Bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang rindu memberikan persembahan syukur mendukung pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan dengan cara transfer dengan nomor rekening gereja yang sudah terlampir. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.